Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Irwan Swimming and Parks ya. Kali ini kita sedang berada di Dusun Lengkong, Desa Mandala, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini kita akan menuju ke Kampung Malaka, yaitu satu perumahan padat yang berada di Dusun Lengkong ini ya. Tepatnya di ujung jalan ini nanti kita agak sedikit naik ya. Nanti posisi kita berada di atas sana ya, di depan. Yang mana jalan ini adalah buntu ya, dalam arti kalau sudah dari Malaka kita harus balik lagi ke jalan ini, tidak ada tembusannya. Nah, bagaimana suasananya? Mari kita ikuti bersama perjalanan kali ini sambil menikmati kanan kiri kita yang masih hijau dan asri ya. Beginilah suasana di Dusun Lengkong. Nah, itu dia, sudah mulai terlihat ada rumah di atas ya. Nanti kita lurus dulu, menyusuri sepanjang jalan ini sampai dengan ketemu jalan buntu untuk roda 4 ya. Dimana? Yuk kita ikuti bersama. Yang mana nanti di puncak gunungnya itu hanya disediakan untuk roda 2 saja. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan tetap bisa melalui jalan ini hingga bertemu di jalan yang tadi lagi ya, yang dekat TPS 6. Nanti ada jalan lagi ya, memutar kita. Oke, langsung aja, ini dia, kita sudah hampir mendekati jalan buntu ya. Situ sepertinya ada kolam besar tuh, sungguh indah. Kita akan nanjak terus lur, ini lur, kita akan naik di puncak Malaka nanti ya. Inilah suasana di Malaka, Lengkong, Mandala, Cimanggu. Oke, sampai di sini mobil masih bisa masuk ya, masih aman karena memang di atas ada rumah-rumah yang bisa dibilang rumah sultan ya, karena bagus banget di antara rumah-rumah yang lain. Yuk, nanti kita lihat sendiri. Nah, sampai mana jalan ini bisa dilalui mobil? Ya ini tuh, depan kita ada para ibu-ibu sedang duduk-duduk ya. Punten bu. Nah, ini dia ujung jalan untuk roda 4 ya. Setelah ini habis sudah, disisakan untuk roda 2 saja. Buat kalian yang ingin melintasi Kampung Malaka, monggo pastikan kendaraannya sehat ya. Hati-hati juga, ini jalan beton ya, kalau hujan sepertinya licin. Oke, yuk kita lanjutkan. Jalan setapak ini sebenarnya masih ada ke atas lagi, tapi karena kita memutar saja, kita lanjutkan dulu ya. Ini adalah jalan utamanya ya, yang bisa dibilang mengitari kampung ini. Begini suasananya ya. Tuh dia ya, kita tinggal turun saja. Nanti ada jalan yang besar lagi untuk mobil lagi. Ini adalah terakhir kali jalan motor ya. Di sini sudah bisa roda 4 lagi nih. Tuh, ini udah agak gede ya. Karena memang di sini ada yang punya kendaraan roda 4. Bisa dilihat nanti ada rumah-rumah yang bergarasi atau berhalaman luas. Walaupun di tengah gunung seperti ini, rumah-rumahnya bisa dibilang bagus ya. Tuh, lihat. Subhanallah, luar biasa ya. Oke, kita akan meninggalkan Dusun Lengkong di bagian Kampung Malaka ya. Nanti kita akan menuju ke SD Negeri Mandala 02 ya. Ini dia, lewat sini ya.
tepat di rumah yang tadi kita lewati ya, masuk gang. Nanti langsung tembus di Jalan Lingga, Lengkong. Setelah dari sana, kita akan langsung menuju puncaknya Dusun Lengkong di SD Negeri Mandala 02, yaitu SD yang berada di antara Dusun Lengkong dan Dusun Panimbang. Nah, ini dia jalannya ya. Untuk yang ke kiri, di video sebelumnya sudah kita liput. Beginilah suasananya ya, menuju Dusun Panimbang melalui Dusun Lengkong. Nah, bisa kita lihat di depan kita. Tuh, rumahnya bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Subhanallah, indah sekali ya. Yuk, kita sekarang tinggal nanjak saja. Kita bisa melihat Dusun Lengkong dari atas. Seperti apa? Nah, di sini nanti kita akan berhenti. Kita cek keindahan Dusun Lengkong dari atas. Kita sudah lalui bersama sepanjang jalan Dusun Lengkong dan Malaka tadi ya. Saatnya kita untuk berada di penghujung video kali ini ya. Dari kami Irwan Streaming and Parts mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.